teman-teman semua, kembali lagi nih sama Suabadi. Sadar atau tidak, beberapa game di luar sana ternyata ada yang terlihat mirip dengan game lainnya loh guys. Bahkan beberapa di antaranya memang ketahuan kalau mereka meniru game lainnya. Memang terkadang game tiruan tidak terlalu populer dan gak jarang grafik yang mereka hasilkan itu hancur-hancur guys. Nah, maka dari itu, kali ini kita mau kasih tau kalian 5 game tiruan terlucu yang wajib banget kalian ketahui. Cavocard. Karakter dalam game ini dibuat berdasarkan karakter di serial El Chavo. Tapi kalau gameplaynya, sekilas game ini terlihat familiar kan guys? Nah, sebenarnya game ini merupakan tiruan dari game Mario Kart. Dari segi cara bermain, Cavocard sangat mirip dengan Mario Kart, hanya saja map dan karakternya terlihat sedikit berbeda. Final Combat. Game satu ini merupakan game buatan negara Cina yang bertemakan tembak-tembakan. Mungkin beberapa dari kalian akan merasa kalau game ini mirip sebuah game di Steam kan? Nah, ternyata memang game ini merupakan tiruan dari game Team Fortress 2 di Steam. Anehnya, Team Fortress 2 merupakan game yang gratis sehingga rasanya agak aneh jika ada orang-orang yang memilih untuk memainkan game tiruannya jika dibandingkan dengan yang asli. Pokeballs Training. Pastinya kalian pernah tahu soal boomingnya game Pokemon Go kan guys? Karena kepopulerannya, nggak heran kalau banyak developer lain yang mencoba membuat tiruan dari game satu ini. Nah, salah satunya adalah Pokeballs Training nih guys. Katanya sih sebenarnya game ini diciptakan buat kalian melatih kemampuan melempar Pokeball aja. Tapi monster-monster yang ada di game ini sangat mirip dengan Pokemon yang asli, tetapi dibuat dalam versi lebih jelek. Kehilangan neon saat berkeringat dapat membuatmu cepat merah. Keringat kita terdiri dari ion dan air. Pocari Sweat, cepat kembalikan ionmu. Tribal Mania. Beberapa tahun yang lalu, ada game yang sempat sangat populer yaitu Clash Royale. Kebanyakan fans Clash of Clans pastinya pernah mencoba bermain game satu ini. Karena kepopulerannya, sudah wajar jika ada developer game lainnya yang mencoba membuat tiruan dari game satu ini. Nah, ternyata tiruan dari game Clash Royale adalah Tribal Mania. Perbedaannya, Tribal Mania lebih fokus pada masa prasejarah dan latar tempatnya kebanyakan adalah pasir. Warcraft. Fortnite merupakan game yang lagi populer banget di Indonesia, bahkan di dunia nih guys. Beberapa versi dari game ini pun sempat populer, meskipun sekarang bisa dibilang kalah sama Fortnite nih. Tapi hal itu juga mengundang developer lainnya untuk membuat versi tiruan dari game satu ini. Kalau kalian pernah dengar, ada sebuah game bernama Warcraft yang ada di platform Android. Game tersebut terlihat jelas merupakan tiruan dari Fortnite. Tapi ada beberapa tiruan lainnya seperti game Conflict IO yang bakal kita masukin jadi thumbnail nih guys. Nah, barusan kalian melihat 5 game tiruan terlucu yang wajib banget kalian ketahui menurut Mas Suabadi.
Boleh dong kasih tahu kita kira-kira kalian pernah main game yang mana nih guys. Langsung aja kasih tahu kita di kolom komen di bawah video ini. Gak lupa juga kita mau ucapin terima kasih buat kalian udah sempetin waktu kalian untuk klik dan nonton video ini. Jangan lupa juga buat support channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini kalau kalian suka ya.